Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para sahabat, teman-teman dan saudara semuanya di channel Benny Wood Arts. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu proyek mural, di mana kemarin telah saya tayangkan untuk edisi yang pertama atau bagian pertama. Dan ini jejaknya ini belum selesai. Dan untuk selanjutnya, sebelum dicat kita akan melakukan proses dulu, yaitu penambalan pada tembok ini yang bekasnya dilubangi, diberi viser seperti ini. Selanjutnya nanti baru akan kita lakukan pengecatan. Setelah nanti didempul atau dipamer, nanti diamplas, baru dicat. Dan mohon maaf ini suaranya terlalu berisik karena di dalam sebuah gang di pinggir jalan perkotaan. Oke, silakan simak kelanjutannya tetap di channel Benny Wood. Ya para sahabat, teman-teman dan saudara semuanya, proses plamir atau pendempulan telah selesai. Ini nunggu kering, dan ini untuk yang kurang tebal nanti akan diuleng lagi. Jadi kita bertahap sedikit demi sedikit lapisannya, nanti kalau langsung banyak nanti nggak bisa kering nanti. Dan untuk proses selanjutnya nanti ini kemudian kita lanjutkan cat dasar bagian atas ini. Dan ini mohon maaf, ini untuk sebelah sini ini agak parah ini kerusakannya. Sebenarnya bagian bawah ini, kanan dan kiri bangunan ini parah. Mungkin dulu cara pembangunannya atau gimana saya kurang paham, saya bukan ahli bangunan. Yang jelas kita tolong kita perbaiki sebisa mungkin, semaksimal mungkin, agar nanti tampilannya lebih baik. Akan tetapi jika kerusakannya parah ya kita lihat saja nanti bagaimana penanganan selanjutnya. Soalnya ini kan hanya untuk ruko dan ini kontrak sebentar. Itu saja. Oke, langsung kita lanjutkan ke proses pengecatan dasar untuk lebih lanjut.
para sahabat, teman-teman dan saudara semuanya. Untuk Cak Dasar dan Pelame kali ini telah selesai. Memang sengaja saya usaikan dulu sementara dikarenakan cuaca di luar lagi tidak bersahabat, yaitu hujan. Mohon maaf kalau tidak kedengaran karena di luar ini hujan deras dan di atas ini pakai seng, jadi berisik sekali. Jadi ini target penyelesaian jam 4 sore ternyata belum selesai dikarenakan ada bagian tembok yang harus didempul dan pelamir itu cukup parah, akhirnya tebal pelamirannya, akhirnya menunggu kering, ditambah lagi cuaca yang lembab dan kurang bersahabat, dingin seperti ini, jadi ya menunggu kering seperti ini. Ini masih pukul 2 siang tapi hujan. Mungkin itu dulu sementara para sahabat, saudara semuanya. Nanti kita lanjut ke sesi yang selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jaga selalu kesehatan dan selalu berkarya demi masa depan.